Azim baru saja kehilangan kedua ibu bapanya. Perasaan sakit, rasa bersalah mengembungi diri Azim. Tiada lagi yang diharapkan oleh Azim melainkan untuk pergi selama-lamanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru-baru ni saya selalu nampak awak kat masjid. Baguslah awak ni. Betul lah, sebab saya pun baru pindah dekat area-area sini. Saya selalu tengok awak, selalu sedih. Tengok macam awak ni ada masalah aje. Awak okey tak ni? Saya apa bang? Allah dah tarik semua benda daripada saya. Saya rasa saya patut mati je lah. Astaghfirullahalazim. Apa kamu cakap ni? Adik, dugaan Allah bukan untuk... Dahlah bang, saya rasa abang tak faham kot. Tak apa bang, saya pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Eh, Azim. Yo. Macam mana Azim? Kau okey tak? So, kau kiat, kau dah seminggu lah kat sini. Kau ada perlukan apa-apa lah? Sorry lah, ni je lah aku mampu pergi. Eh, apa pula ni? Tak apalah. Aku ni, semua ni okey je yang kau bagi aku. Eh, tapi yang pasal sewa tu ni, nanti aku cubalah cari kerja kat sini mana kau dapat duit. Cari kerja? Pasal duit sewa, kau tak payah risau lah. Eh, iya ke ni? Ya, sebab apa? Kau ingat zaman you dulu? Time-time fine art kita, kau paling banyak tolong. Simon semua, kau yang tolong aku. Tapi tu semua zaman dulu jadi. Tu semua zaman masa kita universiti. Sekarang dah lain. Serius lah, aku nak cakap. Serius. Kisah kau memang lawa, paling lawa. Ya je lah kau ni, Adi. Serius. Kau tahu tak, lecturer pun suka kau tahu tak. Zim, kau tak nak sambung balik melukis kerja impian kau? Dulu kau cita-cita nak buka galeri. Nak tu nak ni. Tapi kau tahulah, selepas mak bapak aku meninggal, aku macam dah hilang semua aku. Macam ni Azim, kalau kau terfikir nak lukis balik kan, dekat belakang sana ada lah semua alat-alat lukis untuk kau. Kau pakai je ni. Nanti aku akan fikirkan Adi. Yang pasal semalam tu, saya minta maaf bang. Saya stres sikit lah. Apa, abang faham. Stres kan? Petang ni free tak? Petang eh? Free? Kenapa bang? Jom kita jogging. Bang, saya ingat orang macam abang ni jenis yang terperap dalam surau je. Eh, tak adalah. Kamu kan ingat kami orang sama kopi yang selalu duduk kat masjid 24 jam? Eh, tak lah. Sebenarnya, kita mesti beriadah. Sebab beriadah ni antara satu untuk kesihatan. Dan juga yang ia juga membawa pahala. Kerana apa? Dalam satu hadis, Nabi SAW sabda, hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW sabda, sesungguhnya orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai dan lebih dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So, maksud hadis ni ialah mukmin yang kuat di mana
dari segi fizikal, mental, kesihatan dan sebagainya. So di antara satunya kita ada beribadah, iaitu kita jogging, juga kita boleh main rugby, main bola, ataupun kita bekerja tapi dengan niat untuk kerana Allah SWT. Jadi dalam kitab Imam Fiqh Imam Syafi'i, dia kata ibadah ni terbagi pada dua, iaitu ibadah khusus. Yang pertama iaitu ibadah khusus ni di mana ada pengabdian diri kepada Allah SWT direct. Maksudnya kita terus menerus ibadah haji, contohnya haji solat dan sebagainya. Maksudnya memang kita kena buat lah, dan benda tu direct tu Allah SWT. Dan juga ibadah umum. Ibadah umum ni adalah pengabdian diri bukan daripada Allah SWT tetapi dengan niat untuk benda yang baik dan juga mengikut syariat dan akidah Islam. So bila kita berjoging atau kita menjaga kesihatan dari segi fizikal dan mental, supaya apa? Kita menjadi mukmin yang kuat seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, faham? Faham. Jom kita teruskan jogging. Jom. Jangan bangun. Hari demi hari, Amma mula menunjukkan Azim gaya hidup Muslim yang sebenar. Sedikit demi sedikit, Azim mula menghargai nyawa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Aku baru teringat, hujung minggu ni aku ada event. Event kau nak festival kat tengah ni. Nanti rumah kosong pula tinggal. Oh, tak apa. Rumah kau aku boleh jaga, boleh basuh pinggan, kemas kata kau. Kau jangan risau. Semenjak-menjak ni aku tengok kau makin ceria je. Baguslah macam ni aku nak. Bukan apa ni. Tapi kalau ingat balik, betul lah apa yang kau cakap dekat aku hari tu. Hidup ni tak perlulah nak cuti je memanjang. Kalau aku fikir balik, ada sebab kenapa Allah tak tarik nyawa aku. Sekarang baru aku sedari. Ya, apa yang berlaku ada hikmah eh. Kau kena fikir positif. Ingat, Allah sentiasa sayangkan kau. Zim, kenapa tak main tadi? Tak apa kot, saya ingat saya nak lukis je hari ni. Oh, abang tengok kamu macam suka melukis je. Kalau Azim dah minat, abang support je. Tapi kan Zim, Azim kena ingat tau, bila berjaya nanti banyak dugaan. Azim kena kuat, jangan give up pula. Yang paling penting sekali Azim, sibuk mana pun kita, kita kena jaga hubungan kita dengan Allah dan juga manusia. Sebab bila kita jaga hubungan Allah dan juga manusia, maka Allah akan memudahkan dan memberkati urusan Azim, insyaAllah. Thank you.
Azim, aku ada good news untuk kau. Azim. Azim, pernah sini Azim? Azim. Apa dia? Apa yang penting sangat ni? Kau ingat tak yang aku handle art festival hari tu? Ramai pun datang. Masuk ah idola kau. Ismail Ghani. Oh, Ismail Ghani. Lepas tu asal dengan dia? Aku cuba lah kenal dengan dia. Aku bagi tahu lah yang ada kawan aku pandai lukis. Disuruh hantar lukisan kau dan dia nak tengok. Lah, patutlah aku rasa macam ada lukisan aku yang hilang. Ha, ni yang good news ni. Dia ajak kau datang ke bengkel dia dekat Terengganu. Macam-macam kau boleh tanya kat dia mesti. Alhamdulillah tu. Dengan makan, minum, tempat tinggal, tanggung. Alhamdulillah. Terima kasih dia ni. Selesai kau. Seperti Nabi Ayub dan Nabi Muhammad yang sentiasa diuji oleh Allah, Azim sedar kehilangan orang yang tersayang bukan untuk melemahkan kita, tapi kehilangan adalah untuk membuatkan kita lebih dekat dengan Allah.